Halo guys, beli bebas di game Sakura Kusumator. Oke guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Kusumator guys. Nah, pada video kali ini aku bakal review lagi bangunan dari kalian guys. Wah, kira-kira bangunan siapa yang berhasil terpilih? Kalau begitu, langsung kita mulai videonya. Halo guys, balik ke sama Sakusong Kurochan. Yeay. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi game Sakura Kusumator. Nah, oke guys, pada video kali ini aku bakal cobain lagi map bangunan dari kalian lagi guys. Wah, kira-kira bangunan dari siapa dan bangunan apa aja ya guys ya. Nah guys, katanya ya guys ya, ada bangunan khusus Sakubar guys, atau YouTuber Sakura Kusumator. Wah, kira-kira bangunannya seperti apa ya guys ya. Nah, tapi sebelum videonya, alangkah baiknya buat teman-teman subscribe channel ini, kayak klik tombol subscribe, buat teman-teman subscribe. Dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10.000 lebih ya, agar kita lanjut ke next part video. Nah, oke guys, sekarang langsung saja kita samperin Sakura-chan-nya ya guys ya. Wah, kira-kira bangunan yang pertama ini bangunan dari siapa ya guys ya. Oke, kita sudah sampai di rumah Sakura-chan. Sakura-chan, kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana Sakura-chan? Ayo ikut dengan aku, pastinya seru dong. Kita bakal berkeliling-keliling ke bangunan nih. Wah, tapi Sakura-chan aku lagi lemes banget nih, males banget keluar. Ayolah Sakura-chan, kita bakal pergi ke tempat YouTuber Sakura Kusumator loh. Wah, beneran Sakura-chan, yaudah deh aku mau ikut, aku mau ikut. Tunggu dulu Sakura-chan, tapi kamu tidak bisa pergi dengan penampilan seperti ini Sakura-chan. Kamu harus ganti pakaian dulu sana, soalnya bau jigong. Sakura-chan, aku ganti baju dulu ya. Oke. A few moments later. Nah, kalau gini enak liatnya, cantik dan ganteng seperti Sakura-chan. Yaudah deh guys, sekarang langsung kita berangkat ya teman-teman ya. Wah, kira-kira bangunan yang pertama ini seperti apa ya teman kantor khusus YouTuber Sakura Kusumator. Wah, pastinya seru banget teman-teman. Oh iya ya guys ya, Bijumai kan juga YouTuber Sakura Kusumator teman-teman. Wah, kita ajakin Bijumai-nya ya guys ya. Oke, kita sudah sampai. Bijumai, Bijumai, buka pintunya dong. Oke Sakura-chan, silakan masuk juga. Oke, kami masuk ya pak. Oke guys, sekarang kita samperin Bijumai-nya ya guys ya. Pak Bijumai, mau ikut dengan kami nggak pak? Mau kemana Sakura-chan? Kami mau ajakin bapak pergi ke kantor khusus YouTuber Sakura Kusumator. Wah, apakah di sana ada acara khusus YouTuber Sakura-chan? Iya pak, mau ikut nggak pak? Iya deh Sakura-chan, aku pengen ikut. Oke deh teman-teman, sekarang bapak Bijumai-nya juga mau ikut nih teman-teman. Oke deh, ayo cepat, kita harusnya berangkat. Sakura-chan, iya ada pak bapak Bijumai. Aku pengen ganti baju sama seperti kalian dong, pakai baju rapi. Oh iya ya guys ya, masa bapak Bijumai pergi ke kantor YouTuber Sakura Kusumator pakai baju casual ya guys ya. Oke deh guys, sekarang kita ganti baju bapak Bijumai pakai baju ini nih pak. Nah, wah, wow, makasih ya Sakura-chan, sama-sama bapak Bijumai. Oke deh, ayo kita langsung berangkat. Sakura-chan, kamu kan belum masukin ID-nya. Oh iya, betul juga ya kamu Sakura-chan, kita belum masukin ID-nya guys. Oke deh, kita langsung aja masukin ID-nya ya guys ya. Nah, ID pertama ini itu dari Giglas Gig guys. Wah, kocak juga ya guys ya namanya. Oke deh teman-teman, sekarang aku masukin ID-nya ya guys ya. 5516204564680388. Oke, langsung aja kita download ID-nya. Nah, oke guys, sekarang kita sudah mendownload ID-nya guys. Nah, tapi kok aku nggak lihat ID-nya ya teman-teman. Sakura-chan, coba deh kamu berbalik badan. Oke pak, aku berbalik badan ya pak. Oh my god, ternyata di sini guys tempatnya. Wow, YouTube official. Wow. Oh my god, ternyata di sini guys. Wah, ini kantor bapak ya pak? Iya Sakura-chan, sebenarnya ini adalah kantor milik aku. Oh, ternyata bapak Bijumai yang menyembunyikannya dari kita guys. Tuh, lihat namanya YouCafe, YouTube campur cafe guys. Jadi keren banget ya guys ya. Tuh teman-teman, bisa lihat teman-teman ya, ini mejanya itu terbuat dari YouTube juga guys. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Ayo pak, duduk sini pak. Widih, keren banget ya guys ya. Wah, ini apa pak? Ini ada kafe apa pak? Jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi antara kafe dengan YouTube, jadilah YouCafe. Oh, keren banget ya pak. Iya dong Sakura-chan. Wah, keren banget ya guys ya. Nggak sangka loh teman-teman, bapak Bijumai memiliki
Cafe YouTube, guys. Ya, sekarang kita tanya ya, guys, ya, bagaimana perasaan pelanggannya ya, guys, ya. Bu, bagaimana perasaan ibu setelah kafe ibu direnovasi seperti YouTube? Wah, perasaan saya sangat senang, Sakurocon. Wah, sangat senang, guys, katanya. Kocak gaming ya, guys. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke sana ya, guys, ya. Apakah di sana ada ruangan spesial lagi ya, teman-teman? Sekarang kita lanjut sini, guys. Wow, tuh guys, ini ada tulisan YouTube, guys. Ini keren banget ya, guys, ya. Oke, kita ke atas. Oh no, ternyata di sini ada ruangan juga, guys. Wow, ada ruangan kecil, guys. Wah, kira-kira apa ya, guys? Oke, kita masuk, teman-teman. Widih, ternyata batu-batu di bawah ini terbuat dari YouTube juga, guys. Wah, keren ya, teman-teman, ya. Oh, Pak, tempat apa ini, Pak? Jadi, Sakurocan, ini adalah tempat podcast saya. Oh, tempat podcast, ya, Pak. Keren banget, ya, Pak, ya. Oke, guys, sekarang coba kita duduk ya, guys, ya. Oke. Wah, kocak gaming. Kenapa nih, Pak? Wah, kita menemukan ruangan rahasia, guys. Wah, kita terjebak dari ruangan sempit, guys. Ruangan rahasia ya kayaknya. Oke, jadi di sini adalah tempat podcast ya, guys, ya. Ada softbox dan juga ada kamera ya. Oke, Pak, coba kita ke ruangan atas, Pak. Oke, Sakurocan, aku akan ajak kamu ke tempat yang lebih spesial. Oke, Pak. Oh, di sini adalah YouTube Studio ya, Pak. Iya, Sakurocan, itu adalah YouTube Studio. Oh, paham, Pak. Wow, di sini keren banget, Pak. Di sini ada tempat minum. Saya boleh ambil gratis, boleh nggak, Pak? Boleh kok, Sakurocan, semuanya gratis kok di sini. Oh, semuanya gratis ya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Sakurocan. Widih, nggak sangka, teman-teman. Keren banget loh, teman-teman. Tuh, di sini ada tempat permainan, teman-teman. Dan juga ada tempat santai, guys. Pokoknya keren banget ya, guys, ya. Oke, tuh, di sini ada tulisan YouTube, guys. Widih, keren ya, guys, ya. Oh, ini tempat apa, Pak? Ini tempat apa? Oh, jadi ini adalah tempat para editor aku. Jadi, para editor aku ngedit video di sini. Oh, di sini ada tempat editor Bapak, ya? Iya, Sakurocan. Ini banyak sekali komputer. Komputer ini tempat apa, Pak? Oh, kalau itu tempat upload video, Sakurocan. Kalau ini, Pak, itu untuk edit thumbnail. Oh, kalau ini, Pak, itu untuk edit video, Sakurocan. Oh, jadi semuanya dibagi masing-masing ya, Pak? Iya, Sakurocan. Oh, di sini tempat apa, Pak? Jadi di sini ada tempat menulis-nulis, Sakurocan. Oh, gitu ya, Pak. Keren juga ya, Pak. Oke, guys, sekarang ini tempat apa ya, teman-teman? Itu adalah tempat bermain basket, Sakurocan. Itu untuk senang-senang aja sih. Oh, tempat senang-senang ya, Pak. Widih, keren banget ya, guys, ya. Kita bisa bermain basket di sini. Tuh. Wow. Oke, di sini. Oh my god, ternyata Bapak banyak sekali penghargaan. Iya dong, Sakurocan, aku sudah banyak sekali mendapat penghargaan dari YouTube loh. Wah, ini penghargaan dari Bapak ya? Iya, Pak. Oh, keren banget, teman-teman. Di sini ada Silver Play Button, Gold Play Button, dan Diamond Play Button. Tapi kok namanya bukan Bijumax sih, Pak? Kocak gaming ya, guys, ya. Masa namanya Giggles Geek ya, guys, ya. Iya, anggap aja itu nama aku, Sakurocan. Oh, gitu ya, Pak. Kalau ini tempat apa, Pak? Itu adalah tempat para editor aku untuk bersantai-santai. Oh, gitu ya. Jadi di sini adalah tempat bersantai-santai, teman-teman. Jadi di sini ada TV dan juga sofa untuk bersantai-santai ya, guys, ya. Oke, guys, sepertinya sudah ya, guys, ya. Kita berkeliling-keliling di sini. Ayo, Pak, kita lanjut lagi ke ruang yang selanjutnya. Sakurocan, ayo. Nah, wah, keren banget ya, teman-teman, ruangan YouTube-nya ini. Teman bisa lihat ya desain dari bangunan ini tuh. Seperti YouTube Liwan ya, guys, ya. Kita bisa mengajak para sakuber-sakuber di sini, guys. Ini keren banget ya, guys, ya. Oke, guys, sekarang kita masukin ID yang selanjutnya nih, guys. Nah, ID yang selanjutnya itu dari Jelita Karissa, guys. Ini. Oke, kita masukin ID-nya ya, guys, ya. 58162065461217 saja kita download ID-nya. Nah, oke, guys, kita sudah mendownload ID-nya, guys. 175 meter dari sini. Bapak Bijuma mau ikut nggak nih, Pak?
Kayaknya nggak usah deh sakuracan, soalnya jauh. Ayo lepas sekali ya kan keluar bersama kami bermain-main. Oke deh kalau begitu sakuracan, aku pengen ikut. Oke guys, sekarang bapak sakuracannya juga mau ikut ya teman-teman. Oke, kita langsung berangkat ya guys ya. 170 meter, lumayan jauh ya guys ya. Oke, pastinya gimana ya teman bangunannya? Oh, 87 meter lagi guys. Ternyata ruangannya ada di sekitar sini guys. Widih, wow, ternyata sakuracan dekat juga ya lokasinya. Iya dong pak, nggak jauh kok. Wow, bangunannya bagus banget teman-teman. Oke, kita parkir dulu ya guys ya. Kita parkir di sini nih teman-teman. Wow, bangunannya bagus banget ya teman. Dekat dengan wedding chapel sama Sakura Motors guys. Wah, rumah mewah kayaknya ya guys ya. Oke, ting tu te tong. Wah, ini tempat masuknya guys. Tuh, di sini ada juga disiapkan sepeda guys. Jadi kita bisa minum pes di sini teman-teman. Tik, widih, keren banget ya guys ya. Wow, keren ya. Oke, kita turun ya. Di sini ada bunga-bunga ya kan. Wow, estetik banget ya guys ya. Coba ya kita duduk di sini teman. Widih, ini bagian depannya guys. Wah, bagus banget ya guys ya. Coba kita ke sini teman-teman. Oh, di sini adalah ruang tamu guys. Jadi kalau ada tamu kita tinggal duduk di sini teman-teman. Wow, bagus ya guys ya. Di sini ada juga TV ya kan. Wow, kok ada kulkas sih? Oh, mungkin kulkasnya di depan guys. Kalau ada tamu yang pengen ngambil makanan tinggal ambil. Turun dulu sakuracan. Nah, sini. Nah, di sini ada ruang buku ya kan. Di sini ada ruangan apa nih guys? Oh, di sini adalah ruangan memasak guys. Jadi kita bisa memasak di sini ya kan. Terus di sini ada tempat meja makannya guys. Jadi kalau ada tamu atau kita pengen makan, jadi kita tinggal duduk di sini guys. Bapak Biju Mike masuk pak, sini pak. Nah, masuk juga Bapak Biju Mike. Pak Biju Mike, Bapak pengen nggak pindah ke sini? Kayaknya sakuracan aku nggak mau pindah deh. Soalnya nggak ada komputer di sini. Aku kan youtuber. Oh iya ya guys ya, dia kan youtuber. Katanya nggak ada komputer teman-teman di sini. Ini pak kan ada. Ini ada komputer pak. Ini laptop. Bapak masih bisa nge-YouTube di sini. Oh iya ya sakuracan. Ya udah deh, aku pengen pindah ke sini. Oke deh. Bapak Bijumaknya juga pengen pindah nih guys. Jadi Bapak Bijumaknya tinggal di sini guys. Di sini ada kasur ya kan. Bagus banget ya guys ya. Ada tempat ganti baju dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi inilah ruangannya. WC-nya di sini ya kan. Nah. Wah, loh aku gaming ya guys ya. Langsung tembus di sini. Di sini ada WC ya dan tempat berak. Tapi sempit banget teman-teman ruangannya. Sempit dan estetik ya. Oke teman-teman, sepertinya untuk review bangunan yang kedua ini sampai di sini dulu. Oke guys, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat udah nonton dari awal sampai habis. Teman-teman jangan lupa komen ID kalian. Nanti di next video aku bakal bikinin videonya guys. Oke guys, video ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe buat belum subscribe channel ini, dan jangan lupa juga kalian kasih like video ini sampai tembus 10.000 ya, agar kita lanjut ke next part video. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.